Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke kelas Ru'yah Syariah, Kaedah Isnad Tadawi. Dalam kita mempelajari Ru'yah Syariah, kita perlu betulkan asas kita dan i'tiqad kita. Pertamanya, kita belajar ilmu Ru'yah Syariah ini bukan kerana kita takut kepada hantu, bukan kerana kita takut kepada sihir, bukan kerana kita takut kepada jin ataupun takut kepada manusia. Dan juga bukan kerana kita takutkan kepada syaitan. Sebenarnya kenapa saya letak syaitan selepas jin dan manusia itu? Kerana nak memaklumkan bahawa syaitan itu boleh tergolong di kalangan jin dan juga boleh tergolong di kalangan manusia. Sebenarnya juga mempelajari ilmu ruqyah syariah ini bukanlah bermaksud kita memperbesarkan kemampuan syaitan dalam mengganggu kehidupan kita. Kita belajar ilmu ruqyah syariah juga bukanlah satu perkara khurafat dan juga perkara bid'ah. Kerana Nabi SAW sendiri pernah mengamalkan ilmu ayat-ayat Al-Quran dalam merawat para sahabat. Kita mempelajari ilmu ruqyah syariah sebenarnya adalah kerana Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran bahawa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Terdapat banyak ayat Al-Quran ya, di dalam surah-surah, contohnya dalam surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, surah Yusuf, surah Al-Isra, surah Al-Qasas, surah Yasin ya, dan banyak lagi ayat ya, yang mana Allah menyatakan bahawa syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Jadi kita tengok pula kenapa Allah wujudkan syaitan. Di dalam surah Al-Ankabut, Allah mengatakan bahawa Allah nak menengok siapa yang beriman di kalangan kita. Kita tak boleh claim, tak boleh kata kita orang beriman sebelum kita diuji. Dan ujian yang paling hebat antaranya adalah dengan Allah mendatangkan syaitan kepada kita. Juga dalam surah Al-Kahfi, Allah mengatakan bahawa Allah nak tengok siapa di antara kita yang lebih baik amalannya. Jadi Allah datangkan pelbagai bentuk ujian. Jadi bila kita mengatakan tentang syaitan adalah musuh yang nyata, kita tengok beberapa ayat Al-Quran yang kita panggil janji iblis. Dalam surah Al-A'raf, Allah telah merekodkan bahawa iblis telah mengatakan bahawa dia akan menghalang umat manusia daripada jalan yang lurus. Dalam surah Al-A'raf juga, Allah merekodkan bahawa iblis telah mengatakan bahawa dia dan kuncu-kuncunya akan mendatangi manusia dari segenap penjuru supaya golongan manusia ini menjadi tidak bersyukur kepada Allah. Iblis juga telah direkodkan di dalam surah Al-Hijr mengatakan bahawa mereka akan menjadikan perkara jahat terasa indah di atas muka bumi ini dan perkara yang baik nampak macam tak elok di atas muka bumi ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 menceritakan tentang ilmu sihir, tetapi bagi saya itu juga adalah sebahagian daripada janji iblis, yang mana direkodkan bahawa sihir dan iblis ini mampu untuk memisahkan seorang suami dari isterinya. Gangguan jin dan syaitan mampu untuk memberi kesan ke atas kehidupan kita. Memang kita selalu dengar bahawa terdapat banyak tanda-tanda gangguan syaitan. Tetapi bagi saya, kita fokuskan kepada empat perkara ini. Dan bagi saya, jika ada di antara empat perkara ini, kita gagal ataupun kita mempunyai tanda-tanda di dalam empat perkara ini, maka kita perlu berubat. Bila saya kata berubat juga, bukan bermaksud kita perlu berjumpa dengan perawat. Bermaksud kita perlu mengamalkan ru'yah syariah itu sendiri untuk kita mengatasi masalah dalam kehidupan kita ini. Ya, perkara pertama yang paling penting kita perlu lihat ialah
perkara berkaitan dengan ibadah kita. Apabila kita rasa kita berat beribadah, bermaksud kita telah diganggu oleh syaitan. Kalau kita mampu untuk beribadah, kita mampu untuk solat, tetapi hanya setelah memaksa diri kita, itu juga adalah tanda gangguan. Apabila kita mampu beribadah, tetapi kita tidak khusyuk, itu juga adalah tanda gangguan. Apabila kita mampu beribadah, mampu khusyuk, tetapi kita rasa sangat seronok, sangat hebat dengan kemampuan kita untuk beribadah, itu juga adalah tanda gangguan. Keduanya kita tengok daripada sudut hubungan kekeluargaan. Kiranya kita dan pasangan kita, kita dengan isteri kita, kita dengan suami kita, sentiasa ada masalah, sentiasa bergaduh, perkara kecil-kecil pun nak bergaduh, itu juga adalah tanda gangguan. Kita tengok daripada sudut kehidupan harian kita dalam kita bekerja bagi orang dewasa ataupun dalam kita belajar bagi remaja ataupun pelajar-pelajar. Kita berat untuk bekerja, kita berat untuk belajar, kita rasa malas untuk bekerja, kita rasa tidak fokus untuk belajar. Itu juga mungkin adalah kerana gangguan. Dan yang keempat, kita tengok daripada sudut sakit. Kiranya kita kerap jatuh sakit, tetapi sakit itu tidak dapat dikesan oleh doktor, tidak dapat diubati oleh doktor, mungkin juga itu adalah tanda gangguan. Jadi bagi saya, kita tidak perlu menengok tanda-tanda gangguan ini daripada sudut mistik, tetapi kita fokus tanda-tanda gangguan ini daripada sudut masalah di dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada firman Allah di dalam Al-Quran yang banyak kali Allah nyatakan bahawa syaitan adalah musuh yang nyata kepada golongan manusia. Jadi kita fikirkan, bila kita berhadapan dengan musuh, apa yang kita perlu buat? Adakah kita buat tak tahu sahaja dengan harapan nanti musuh kita itu akan lari? Ataupun kita buat tak tahu sahaja kerana kita beranggapan, aku tak kacau engkau, engkau tak kacau aku. Ataupun kita kautim, buat perjanjian dengan musuh kita. Kau janganlah kacau aku, aku takkan kacau engkau. Adakah itu cara yang sebenarnya? Ataupun bila kita berhadapan dengan musuh, kita perlu angkat senjata. Kita perlu mujahadah memerangi musuh kita. Sebenarnya itulah maksud bila Allah katakan kepada kita syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata, kita perlu memerangi musuh kita. Tapi kalau nak perang tanpa ilmu, senjata yang kita angkat boleh makan diri. Tanpa ilmu, peperangan kita, mujahadah kita tak ada berstrategi dan memungkinkan untuk kita tewas dalam perjuangan kita. Jadi kita perlu mempelajari ilmu ru'yah syariah untuk memerangi musuh yang nyata kepada kita. Untuk mengamalkan ilmu ru'yah syariah ini, kita perlukan dua perkara sebaiknya. Yang pertama adalah ilmu, iaitu kita perlu tahu kaedah menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam kita memerangi musuh kita yang nyata itu. Keduanya, sebaiknya kita bersanad, yang bermaksud ada sambungan di antara kita dengan guru kita. Dan sebaiknya juga sambungan kita kepada guru kita itu bersambung kepada gurunya, bersambung kepada gurunya, seterusnya sambungan itu bersambung terus kepada Rasulullah SAW. Jadi bermaksud dalam kita nak mengamalkan ilmu ru'yah syariah ini, kita perlu berguru. Kita tak boleh suka-suka amalkan begitu sahaja kerana takut-takut senjata makan diri.
Ilmu ru'yah syariah ya, adalah satu ilmu qasad, iaitu ilmu yang digerakkan oleh hati. Kerana apa? Kerana setiap amalan kita bergantung kepada niat kita. Seperti mana hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, amalan seseorang itu bergantung kepada niatnya. Jadi, ini yang kita akan belajar nanti. Macam mana kita nak berniat di dalam kita mengamalkan ilmu ru'yah syariah. Sebelum kita belajar kaedah berniat, sebelum kita belajar ilmu ru'yah syariah, sangat penting untuk kita memahami tahap keikhlasan kita dalam beribadah. Sebenarnya, nak membincangkan maksud ikhlas ini sangatlah berat dan sangat mengambil masa yang panjang. Cuma diringkaskan. Guru saya ajar terdapat tiga tingkatan ikhlas. Ikhlas yang paling rendah, ikhlas yang pertengahan, ikhlas yang tertinggi. Kesemua ketiga tingkatan ini adalah ikhlas sebenarnya kerana Allah. Tidak ada satu yang punya yang tidak bagus, tetapi ada yang lebih baik daripada yang lain. Kita tengok ikhlas yang tingkatan terendah. Apa maksudnya? Ikhlas tingkatan rendah bermaksud kita ikhlas membuat sesuatu amalan kerana Allah demi kepentingan dunia kita. Contohnya, ada orang yang ikhlas solat duha kerana Allah, memohon pertolongan Allah untuk dimurahkan rezeki dunianya, untuk diberi kejayaan dalam kerjaya dan perniagaannya. Ada orang beristighfar banyak kali sehari kerana mengetahui bahawa istighfar itu boleh meluaskan rezekinya. Maka dia beristighfar untuk mendapat rezeki dunia. Jadi semua amalan ini tak salah. Tidak ada masalah sebenarnya. Kerana mereka semua beramal kerana Allah. Cuma mereka beramal kerana Allah untuk kepentingan dunianya. Tak ada masalah. Kita tengok ikhlas tahap pertengahan, tingkatan pertengahan. Ianya bermaksud seseorang itu beramal kerana Allah, kerana kepentingan akhiratnya. Contohnya, dia solat kerana Allah, tetapi kerana dia takutkan dosa kalau tak solat. Dia takut masuk neraka kalau tak solat. Betul, tak salah. Dia solat kerana dia mengejar pahala Allah. Dia solat kerana dia mengejar, dia mahukan syurga Allah. Tak salah. Memang betul pun itu janji Allah. Cumanya, itu adalah ikhlas tahap pertengahan. Kerana dia solat kerana Allah, kerana kepentingan akhirat dia. Tak ada masalah. Boleh. Kita tengok pula ikhlas di tahap yang tertinggi, iaitu contohnya seseorang yang solat, seseorang yang puasa, seseorang yang bersedekah. Kerana apa dia solat? Kerana Allah, kerana dia adalah hamba. Dia solat kerana dia tahu Allah layak untuk disembah. Itulah selayaknya untuk Allah. Dia solat kerana dia tahu dia adalah hamba. Dia tidak mengejar rezeki dunia. Dia tidak mengejar ganjaran akhirat. Dia solat semata-mata kerana Allah, untuk Allah. Jadi ini adalah ikhlas di tahap yang tertinggi. Dan kita tengok sekarang macam manakah i'tiqad seorang ruqi, seorang pembaca ru'yah ini. Pertamanya, yang paling penting ialah hatinya, keikhlasannya. Seperti yang kita telah bincangkan tadi,
ada banyak tahap keikhlasan. Jadi dia boleh membaca ru'yah kerana nak kesembuhan, yang mana itu adalah ikhlas kerana dunianya. Tak ada masalah. Ada orang yang membaca ru'yah kerana nak menjauhkan syaitan supaya dia dapat beramal kepada Allah tanpa masalah. Tak ada masalah. Bagus. Bagi saya, mungkin itu adalah ikhlas di tahap pertengahan. Sebab dia nak beramal untuk Allah. Supaya mungkin dia dapat kelebihan akhirat. Mungkin itu pertengahan. Mungkin juga seorang itu beramal dengan amalan ru'yah supaya dia dapat lebih mudah mendekati Allah. Tidak ada halangan untuk dia mendekati Allah. Jadi, beramallah dengan ilmu ru'yah syariah ini mengikut tahap keikhlasan kita. Dan tentu sekali, kita sentiasa mengejar yang terbaik. Kita perlu ingat bahawa ayat ruqyah itu dengan sendirinya tidak menenggalkan kesan apa-apa kepada diri kita. Takut-takut pula kita jatuh syirik kerana ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana yang kita mungkin jatuh syirik kerana percayakan ubat seperti Panadol mampu untuk menyembuhkan kita. Jadi kita juga boleh jatuh syirik kerana menyangkakan ayat Al-Quran boleh menyembuhkan kita. Jadi, sebenarnya kita kena sentiasa ingat bahawa yang menyembuhkan kita bukanlah perawat. Yang menyembuhkan kita bukanlah ayat Al-Quran. Yang menyembuhkan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kenapa kita baca ru'yah? Kita baca ru'yah kerana kita nak menjemput rahmat Allah. Kita nak Allah merahmati kita kerana kita sembuh hanya kerana rahmat Allah. Hanya kerana kasih sayang Allah. Bukannya kita baca ru'yah itu kerana nak bakar jin syaitan. Bukan kita baca ru'yah itu nak takutkan syaitan. Kita baca ru'yah itu sebagai alat untuk kita, sebagai kaedah untuk kita menjemput rahmat Allah. Juga apabila kita membaca ru'yah, sebenarnya amalan itu, sesi kita membaca ru'yah itu adalah satu majlis zikrullah. Majlis mengingati Allah. Maka apabila kita berada di dalam majlis zikrullah, malaikat juga akan turut menumpang, akan turut join majlis kita. Bayangkan apabila malaikat bersama-sama mendengar kita membaca Al-Quran, membaca ru'yah, syaitan yang mengganggu kita tak akan duduk senang. Dia takut. Takut kerana melihat malaikat yang begitu besar, malaikat yang begitu taat kepada Allah duduk di dalam majlis itu. Jadi syaitan itu pun dengan izin Allah akan pergi meninggalkan kita, meninggalkan pesakit kita pada saat majlis zikrullah itu. Juga sebagai tambahan, apabila kita membaca ayat Al-Quran, kita tahu research dan kajian telah membuktikan bahawa apabila Al-Quran dibacakan kepada molekul-molekul, kepada bahan contohnya air, molekul air itu akan berubah menjadi cantik. Di dalam tubuh kita juga banyak air. Pendapat mengatakan 70% tubuh kita adalah air. Jadi, apabila kita membaca ru'yah, membaca ayat Al-Quran, kita juga berniatkan supaya molekul-molekul dalam tubuh kita akan berubah menjadi cantik. Dan insya Allah ini akan menyembuhkan kita dengan izin Allah. Dan bila tubuh kita dipenuhi dengan molekul-molekul yang cantik, syaitan juga tak boleh nak duduk di dalam itu.
Jadi ini secara saintifik juga. Yang paling penting juga seorang roqi ataupun ketika kita membaca ru'yah, kita sentiasa merasakan bahawa diri kita tidak ada apa-apa. Kita hanya tukang baca ayat sahaja. Kita tak ada apa-apa power pun. Kita baca ayat Al-Quran sahaja. Kena saya ulang kerana perkara itu sangat penting. Jangan merasakan diri kita hebat, yang kita ada kelebihan. Kelebihan apa? Tukang baca ayat aja. Tak ada kelebihannya pun seorang roqi ini. Dan dengan itu juga, dalam hati kita, kita sentiasa mengharapkan tidak ada berlakunya perkara-perkara di luar fitrah. Tidak berlaku perkara-perkara magic ketika kita baca ruqyah. Kita tak nak berlaku perkara yang hebat-hebat kerana kita khawatir kita terpedaya dengan syaitan. Sebab bila berlakunya perkara di luar fitrah, bila berlakunya perkara yang hebat-hebat, kita merasakan kita ni ada kekuatan. Kita merasakan bahawa kita ni superhero. Kita merasakan bahawa aku ni layak masuk Avengers ke? Sebab aku ada kelebihan. Jadi seorang roqi ni, apabila kita membaca ru'yah, kita sentiasa mengingatkan pada diri kita bahawa kita tidak ada apa-apa dan kita berharap tidak ada perkara yang hebat yang berlaku ketika kita membaca ru'yah. Kita tengok beberapa ayat Al-Quran untuk menetapkan i'tiqad kita apabila kita membaca ru'yah. Yang pertama, kita tengok surah Al-Isra ayat 82. Ayat ini Allah katakan, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Tetapi Al-Quran itu tidak menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Jadi, apabila kita membaca ayat Al-Quran, sebelum kita baca ru'yah, kita baca ayat ini dengan niat semoga dengan rahmat Allah, dengan berkat ayat Al-Quran, segala apa yang kita baca akan menjadi penawar dan rahmat kepada diri kita ataupun kepada mereka yang mendengar. Tetapi ayat yang sama yang keluar daripada mulut kita, ayat yang sama yang kita baca akan menjadi azab kepada mereka yang zalim. Menjadi kerugian, iaitu azab kepada mereka yang zalim. Siapa yang zalim? Mungkin syaitan ataupun jin yang mengganggu kita itu. Kita serahkan kepada Allah. Sebab kita tak tahu siapa sebenarnya yang menzalimi kita. Jadi mari kita baca bersama-sama surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Seterusnya kita tengok surah At-Taubah ayat 14. Yang mana Allah berfirman mafhumnya, perangilah mereka, nescaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu dan dia akan menghina mereka dan menolongmu terhadap mereka, serta melegakan hati orang yang beriman. Jadi apabila kita membaca ayat Al-Quran, kita mengharapkan agar Allah bantu kita. Itu saja. Dan dengan bantuan Allah, maka dengan izinnya kita akan menang. Maka hati kita akan tenang. Itu saja kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aydikum
ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Yeah. Seterusnya, kita tengok surah Al-Baqarah ayat 32. Yang bermaksudnya, Maha suci engkau, tidak ada apa yang kami ketahui selain daripada apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ayat ini sangat penting untuk i'tiqad kita bagi menetapkan bahawa kita tidak ada apa-apa pun melainkan apa yang Allah izinkan sahaja. Mungkin sebelum ini kita baca ru'yah ada kesannya, tetapi mungkin hari ini tidak ada kesan kerana Allah tak izinkan. Jadi sentiasa kita baca ayat ini dengan harapan agar Allah mengizinkan apa yang kita hajati. Kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seterusnya kita tengok surah Al-Ghafir ayat 44 yang berbunyi, aku serahkan segala urusanku pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat pada hamba-hambanya. Jadi, apabila kita baca ayat ini, kita meletakkan bahawa diri kita tidak ada apa-apa pun, kita tidak mampu untuk menguruskan diri kita, kita tidak mampu untuk merawat pesakit ini, kita tidak mampu untuk menyembuhkan pesakit ini. Kita serahkan segalanya untuk Allah uruskan, untuk Allah tentukan hasil kita baca ru'yah ini. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Dan yang terakhir sekali, kita baca Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, apa yang Allah kehendaki, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Apabila kita membaca Bismillahi ma syaa Allah, kita mengharapkan agar Allah mengkehendaki apa yang kita hajati. Bermaksud, kita mengharapkan agar Allah memakbulkan doa-doa kita ketika membaca ru'yah ini. Apabila kita membaca La hawla wa la quwwata illa billah, sebenarnya kalimah ini adalah satu zikir yang sangat hebat. Kalimah ini sendirinya sangat-sangat ditakuti oleh golongan syaitan. Jadi sangat bagus untuk kita memulakan dengan kalimah ini. Tetapi sebenarnya juga kalimah ini adalah sangat penting untuk i'tiqad kita. Untuk mengingatkan diri kita bahawa kita tidak ada apa-apa pun. Kita tidak ada ilmu. Kita tidak ada kehebatan. Kita hanya tukang baca ayat-ayat Al-Quran. Segala hasilnya terjadi kerana kehendak Allah semata-mata.